Welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Aduh. Hi, it's me again, Puspa. Alright, kembali lagi kita di segmen cerita tentang behel. Yeah. Di video kali ini aku akan memberikan obat terampuh untuk menghilangkan gusi bengkak. Kenapa aku bilang ini terampuh? Karena aku 4 hari lalu gusiku bengkak banget di sini, besar dan itu menyeramkan sekali. Tapi itu hilang dalam hitungan hari gitu. Nggak bisa ya hilang dalam hitungan jam, itu bohong. Mungkin kalau bengkaknya dikit iya, tapi kalau bengkaknya sebesar ini, separah ini butuh beberapa hari, kayak 2 atau 3 hari kayak gitu teman-teman. Dan ini aku bilang aku banget karena it's really work. Dan ajaibnya bahan-bahannya itu cuman ada di rumah kalian. Jadi kita akan bahas itu. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share to your friend. Share di social media kalian tips ini biar teman-teman kalian juga gak kebingungan saat gusi mereka bengkak kayak gitu teman-teman. Udah buatin kalian playlist tentang behel di sini. Jadi ini adalah playlist cerita tentang behel di mana itu membahas tentang semua kisah tentang behelan, baik itu baik biayanya, pemasangannya, apapun itu dan masalah-masalahnya. Kalian bisa cek aja playlistnya, terus kalian bisa tanya-tanya di sana. Oke, teman-teman, kita lanjut ke gusi bengkak. Alright. Jadi kita di sini akan bahas dua hal, yaitu penyebab dan obatnya, teman-teman. Kenapa aku bahas dua-duanya? Karena ada obat, ada penyebabnya. Biar nanti ketika kalian udah sembuh, kalian gak mengulangi kesalahan yang sama, oke? Okay? Good. Penyebab yang pertama gusi bengkak yaitu adalah bakteri. Bakteri ini berasal dari sisa-sisa makanan yang gak bersih saat kita bersihin. Nomor dua yaitu kekurangan vitamin C. Vitamin C itu sangat penting buat tubuh kita, juga buat kesehatan mulut kita. Sariawan lah, gusi bengkak lah, itu udah biasa jadinya kalau kita kekurangan vitamin yang satu ini. Nomor tiga yaitu adalah hormon. Hormon kita naik turun ini biasanya dialami oleh wanita, teman-teman. Cowok mungkin, tapi cowok lebih jarang. Tapi cewek sering banget, baik itu PMS ataupun wanita hamil, kayak gitu. Itu hormonnya bakalan naik turun. Itu juga menyebabkan gusi bengkak. Next adalah iritasi. Dan yang terakhir adalah plak gigi. Dan kalau plaknya udah kebesaran, itu akan menyebabkan gusi bengkak juga, teman-teman. Nah, kayak gitu, itu dia gambaran penyebabnya. Dan kita akan bahas obat aku akan sajikan melalui video ini, oke? Okay? Let's go. Right, ini dia bahan-bahannya, teman-teman. Kalian cuma tinggal siapin garam dapur 1 sendok teh dan juga air hangat. Air hangat ya, teman-teman, angan-angat kuku gitu. Jadi nggak panas, nggak dingin. Oke, okay? Mengerti? Bagus. Nah, setelah aku juga research, asik research, cari di Google nih, ternyata garam itu emang bagus banget dan dikatakan sebagai obat ampuh untuk menangani peradangan dan mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi, as what I say, penyebab gusi bengkak kan bakteri tuh. Nah, bunuh bakteri dengan garam dan air hangat, teman-teman. Kayak begitu. Terus, ini kalian cuman aduk garam sama air hangatnya sampai larut. Setelah itu, kalian tinggal kumur 2 kali sehari, pagi setelah gosok gigi sebelum beraktivitas dan juga malam setelah gosok gigi sebelum tidur. Nah, auto besok paginya itu gusi bengkak auto kempis, teman-teman, kempis. Right, go to the tips number 2. Kita, as what I say, penyebab gusi bengkak adalah kekurangan vitamin C. Jadi kita di sini mengkonsumsi vitamin C. Nah, itu dia obatnya, teman-teman. Vitamin C boleh dari buah-buahan yang kalian punya. Cabai juga salah satu vitamin C loh, teman-teman. Minum suplemen vitamin C ataupun UC 1000 itu juga bagus banget karena aku udah benar-benar beli itu dan ngebuktiin. Jadi si vitamin C itu bersifat sebagai antioksidan penting dalam pembentukan kolagen protein yang membentuk jaringan pada gusi, teman-teman. So, itu dia alasannya kenapa vitamin C itu penting banget buat gusi dan mulut kalian. Karena itu dia obat terampuh yang sebenarnya udah ada dari zaman dahulu sampai sekarang digunain, masih bagus banget. Semoga juga cocok buat kaliannya, itu nggak berbahaya sama sekali karena itu adalah bahan alami. Terus kalau misalnya emang tetap masih bengkak dalam waktu kurun 1 minggu nih, masih bengkak banget, silakan apotek, terus tanya ke apotekernya obat gusi bengkak ada banyak kok, ada asam efek namat, ada banyak banget kok di sana. Terus
kalau misalnya masih juga bengkak banget, berarti itu memang ada masalah di gusi kalian. Just go to your doctor. Tapi kalau dengan obat ini aja dalam hitungan beberapa hari kalian udah sembuh, berarti itu emang cuman gusi bengkak biasa, teman-teman. Setelah foto before afternya aku dalam proses penyembuhan gusi bengkak ini ya, teman-teman, silakan lihat. Right, jadi di hari pertama aku gusinya bengkak, itu gatel dan gusiku warnanya kemerahan. Terus hari kedua malah makin gede banget, terus agak bernanah gitu, makin kejut dong aku. Cuman gak apa-apa, hari ketiga langsung kempes setelah aku rutin minum vitamin C sama larutan garamnya itu dikumur. Nah hari keempatnya udah auto pink dan gak sakit lagi dan udah sembuh banget. Nah itu dia foto before afternya. See you on the next video. Semoga tips ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Like, subscribe, and share. Terima kasih, and have a great day.